Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Rabbi syuhli sodari wa yasirri amri wa ahlul uqadadam lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan bulan Ramadan ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah ekonomi interdisipliner ya, untuk tugas UAS dengan judul Pandemi COVID-19 pengaruhnya terhadap sektor bisnis parsel lebaran dan upaya meminimalisir dampaknya. Tugas ini saya buat ya, dan saya persembahkan kepada beliau Dr. Haji Ali Arifin MM selaku dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, dan saya pribadi atas nama Muhammad Masruhan, mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang bisnis parsel serta upaya menyelamatkannya. Ya, kita tahu bahwa parsel ini adalah salah satu hal yang lumrah dan salah satu budaya. Namun sebenarnya parsel ini adalah bukan termasuk budaya Nusantara. Artinya parsel ini adalah bentuk transisi ya, budaya Eropa atau Amerika yang masuk ke Indonesia melalui beberapa generasi-generasi. Yang pertama, dalam tugas kali ini saya akan membahas mengenai sejarah parsel di Indonesia, yakni berkaitan dengan hukum parsel dalam pandangan Islam, baik hukum fikih ya, dalam pandangan beberapa ahli fikih, kemudian bagaimana hukumnya menerima parsel ya, yang ditunjukkan untuk para pejabat ya, apa bedanya sertifikasi dan apa itu suap. Nah, ini sangat menarik sekali, nanti kita akan bahas pada materi kali ini. Yang kedua, yakni bisnis parsel di tengah pandemi COVID-19. Tentu kita tahu semuanya bahwa pada saat ini, pada saat bulan Ramadan ya, banyak sekali cobaan dan hambatan ya, bukan hanya pada sektor sosial saja, namun pada sektor ekonomi ya, pada sektor transaksi lainnya ini mengalami beberapa kendala ya, terutama bagaimana apa tentang peluangnya, kemudian ancaman pada usaha UMKM. Kemudian yang ketiga ya, kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 serta apa saja upaya-upaya pemerintah dalam menyelamatkan tentang kesehatan itu sendiri, bagaimana upaya pemerintah menyelamatkan ekonomi sendiri. Karena antara kesehatan dan ekonomi atau kebutuhan hajat hidup manusia atau hajat hidup masyarakat ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kemudian upaya apa setelah adanya proses itu terhadap kebijakan-kebijakan bisnis UMKM ini, dan langkah apa setelahnya ya, seperti langkah new normal yang akan nanti digulirkan pada tanggal 1 Juni. Kemudian selanjutnya yang keempat, ini adalah yang sangat menarik dan perlu kita pahami ya, bagaimana trik jitu berbisnis
dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, terutama tentang adanya empati, rasa kepedulian kita, kemudian topik market promosi, ya, kemudian aplikasi online, serta keamanan produk serta dalam pendistribusiannya. Ya, selanjutnya dalam sejarah parsel di Indonesia, ya, kita tahu bahwa bagi-bagi parsel ini, ya, memiliki sejarah yang sangat panjang, ya, dan sangat melekat sebagai bagian dari tradisi hari raya. Parsel atau hamper ini atau hantaran, apapun sebutannya, ya, bingkisan ini sudah menjadi budaya setiap mendekati hari raya, terutama menjelang Idul Fitri nanti. Ya, dalam mengirim parsel ini dipercaya sebagai lambang berbagi kebahagiaan sekaligus sarana menjalin tali silaturahmi dengan orang lain. Dalam menurut Kamus Bahasa Indonesia, parsel ini adalah bingkisan yang berisi hadiah seperti aneka kue, makanan, dan minuman dalam kaleng, barang pecah belah yang ditata apik dalam keranjang dan dikirim kepada orang-orang tertentu pada hari raya. Nah, barang yang kita bungkus kemas dengan kertas dan biasanya untuk dikirim kepada seseorang di luar kota melalui jasa kurir atau kantor pos, itulah yang disebut dengan parcel. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai pakje, paket atau bundel. Nah, kata parcel ini sama sekali tidak merujuk pada bingkisan keranjang yang berisi aneka ragam makanan dan minuman yang disusun indah sebagai kado pada perayaan besar keagamaan. Jadi, selama ini kita sudah salah kaprah dalam menggunakan istilah Inggris ini. Ya, seperti ya, dalam istilah Inggris itu hadiah itu adalah gift, ya. Gift memberi, basket atau keranjang. Jadi antara arti sesungguhnya itu tidaklah sinkron, ya, sangat berbeda sekali. Nah, konsep parcel pertama kali ini, ya, ini diperkenalkan, ya, pada abad ke-11. Orang Prancis ini menyebutnya sebagai hamper, sebuah wadah yang terbuat dari keranjang anyaman. Biasanya ini terbuat dari kayu bilau. Ya, bingkisan itu digunakan untuk mengangkut makanan dan minuman saat melakukan ekspedisi berburu dan dalam perjalanan panjang. Nah, hamper ini kemudian sampai ke Inggris pada zaman Veronica dan diadopsi namanya menjadi hamper. Ya, seiring revolusi industri, ya, jaringan transportasi yang baik memudahkan pengangkutan barang-barang dan makanan segar ke seluruh Inggris. Nah, dari situ hamper atau parcel kian dikenal. Ya, selanjutnya parcel ini berisi makanan menjadi bagian perayaan hari Natal. Nah, orang-orang kerap berkirim parcel sebagai hadiah. Nah, parcel ini biasanya berisi produk musiman, daging, dan buah-buahan yang diawetkan, dibuat untuk memastikan agar semua orang bisa menikmatinya. Ya, karena semakin mudah untuk mengimpor barang dari negara-negara di seluruh dunia, nah, isi parcel ini semakin beraneka ragam. Nah, parcel juga tidak hanya dihadiahkan pada saat hari raya, ya, tetapi ketika hari spesial lainnya seperti ulang tahun, ya, malah selama Perang Dunia Pertama ini, ya, banyak parsel disumbang ke Palang Merah untuk dikirim ke tentara dan tawanan perang di luar negeri. Nah, parsel dan Ramadan, ya, mempunyai sejarah panjang, terutama di India. Ya, parsel Idul Fitri ini terinspirasi dari parsel Natal.
Nah, ketika pertukaran hadiah dan permen di antara orang dewasa serta sejumlah kecil uang yang disebut ID yang diberikan pada orang tua kepada anak. Nah, beda cerita dengan India dan Tiongkok, ya. Budaya berkirim parcel di Indonesia ini ya dimulai pada saat zaman penjajahan Belanda. Nah, saat itu perempuan Indonesia ini tidak diperbolehkan untuk ikut dalam medan peperangan. Ya, mereka diminta untuk tinggal di rumah. Pada dasarnya para perempuan ini ingin sekali ikut berjuang. Sebab itulah mereka berjuang dengan cara lain, yakni dengan mengirimkan parcel berisi makanan untuk mereka yang berada di garis depan. Nah, hal demikian terus ini dilakukan ya sampai dengan kemerdekaan Indonesia. Hasilnya ya kita bisa melihat ya mengirimkan parcel makanan ya terus berlanjut hingga dewasa ini. Ya, menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi menyambut Lebaran dan Natal. Ya, kemudian dalam upacara-upacara keagamaan lainnya ya atau hantaran untuk mempelai dari pria untuk perempuan ya itu juga arahan atau seperti itu juga termasuk ya dari pasal itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai sejarah itu sendiri, nah bagaimana ya pandangan Islam dalam mengenai pemberian parcel ini? Ya, yang pertama ya secara bahasa mungkin kita bisa tahu bahwa yang namanya parcel itu adalah bingkisan atau hadiah. Ya, dalam bahasa apa kita yang sering dengar ya, bahwa hadiah adalah pemberian. Nah, ini pemberian ini bisa berupa apa saja. Ya, kemudian dibungkus rapi ya sehingga menjadi apik dan lancar. Nah, kemudian hadiah ini sering juga disebut hibah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa hadiah ini termasuk dari macam-macam hibah. Ya, dalam ensiklopedia hukum Islam ya hadiah ini dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, hadiah ini merupakan pemberian kenang-kenangan atau penghargaan atau penghormatan. Nah, menurut Ibnu Rasyid ya, ini membagi hibah itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah ya pemberi hibah atau al-wahib. Ya, kemudian yang kedua adalah penerima hibah atau al-mauhud lahu. Ya, kemudian yang ketiga ini adalah perbuatan hibah atau akad dari hibah itu sendiri. Ya. Kemudian ini juga ada beberapa macam-macam hibah. Ya, dilihat dari kondisinya, ya, hibah ini yang pertama adalah yakni al-hibah, yakni pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan, atau dijelaskan oleh Imam Taqid al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar bahwa al-hibah ialah pemilikan tanpa penggantian. Ya, kemudian yang kedua sedekah. Ya, yaitu apa yang dihibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. Ya, atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa mengganti, dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga adalah wasiat. Nah, wasiat yang dinamakan wasiat ini menurut Habsyi Asy-Syiddiqi
adalah suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya menyerahkan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah hadiah. Yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah ya untuk memberi imbalan tukar menukar seperti itu ya, ataupun ada maksud dalam pemberian hadiah ini ya, atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud atau memuliakan. Nah, dari pengertian hibah ini hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah dan adhiyah. Ya, adapun perbedaannya ini sebagai berikut. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah. Nah, jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan, memuliakan, atau karena rasa cinta dinamakan hadiah pula. Nah, kemudian jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah. Nah, bagaimana lantas hukumnya ya memberikan hadiah kepada pejabat? Nah, ini juga bisa dikategorikan ya bahwa hadiah ini dikategorikan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan, tidak ada tujuan lain ya selain penghormatan tersebut. Yang kedua, hadiah diberikan kepada seseorang karena mempunyai maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ya, ataupun kepentingan orang lain. Ya, ini yang perlu dikhawatirkan ya, adanya pemberian itu melebihi ya harga atau melebihi kondisi yang sebenarnya, atau bisa pula ya pemberian itu kepada bawahan ke atasan. Ya, ini juga perlu diketahui maksud dan tujuannya. Ya, kalau pemberian itu dari atasan ke bawahan, namanya memang ditunjukkan untuk sedekah. Nah, kemudian ya dalam pemberian hadiah ini ya ada juga maksud lain ya dalam pandangan tipikor atau tindak pidana korupsi ini ya. Ini juga hadiah atau parcel di hari raya adalah budaya memang ya bisa diketahui sebagai kebiasaan ya masyarakat Indonesia. Namun pada tahun-tahun sebelumnya ini KPK ini selalu menghimbau kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun termasuk bingkisan yang berhubungan dengan jabatannya dan perlawanan dengan kewajibannya sebagaimana pasal 12 ayat B ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Lalu bagaimanakah agar parsel bebas dari gratifikasi? Ya, yang dimaksud dengan ayat ini atau undang-undang ini ya adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, konsumsi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan, wisata, pengobatan, cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Ini ya gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Nah, menurut pakar pencucian uang Henry Grannis ini menjelaskan ada hal yang perlu diketahui agar terhindar dari gratifikasi ketika memberikan parcel kepada saudara ataupun rekan. Yang pertama, pastikan ketika pemberian parcel ini tidak memiliki tujuan atau kepentingan pekerjaan.
Jadi kalau mau memberikan pasar kepada pejabat, pastikan benar-benar yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Misalnya dari saudara atau keluarga, dan pastikan yang diberikan tidak berlebihan. Nah, karena memang aturannya apabila pemberian sampai dengan 10 juta ke atas ini ya, maka harus dilaporkan kepada KPK. Ya, ini juga sama yang dilakukan oleh Joko Widodo ya, presiden kita ya, ketika menerima hadiah sebuah gitar kemudian dilapor KPK, kemudian maka KPK menyebutkan bahwa ini adalah salah satu kualifikasi, maka dengan itu ya langsung dilakukan upaya untuk melelangkan menjadi barang milik negara. Nah, kemudian ya selanjutnya ini suap juga ya, dengan tujuan ya, maksud ya mendapatkan kompensasi atau imbal balik ya, dalam perbuatan ini juga dilarang. Nah, selanjutnya hirup pikuk bisnis parcel di tengah pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM. Nah, kali ini ya kita akan membagi dari hirup pikuk pada bisnis parcel ini menjadi 4. Nah, yang pertama adalah kita tahu ya, pandemi COVID ini bukan hanya sekedar bencana kesehatan. Nah, virus yang dikenal dengan sebagai COVID-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi COVID juga ya membuat pelaku UMKM di Indonesia mulai gelisah. Nah, terlebih baru-baru kali ini sebuah studi menyebut jika COVID-19 ini akan membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% di tahun 2020. Secara garis besar ya, berikut merupakan dampak yang nyata ya yang terjadi pada sektor UMKM di Indonesia. Nah, yang pertama adalah penurunan aktivitas jual beli. Nah, anjuran social distancing ini demi menghindari penularan virus corona yang lebih luas. Sedikit banyak turut andil menurunkan aktivitas jual beli di tengah masyarakat. Ya, contohnya pengusaha ya warteg atau pengusaha parcel ini ya, ini mengalami penurunan ya, karena omset dalam penjualan itu ya hampir menurun sebesar 70% ya, padahal biasanya kalau sudah dalam masa Ramadan ini ya, satu minggu ya sebelum lebaran ini sudah banyak pesanan-pesanan ya, namun kali ini sangatlah berbeda ya, bahkan sampai ke hari rayanya pun ya itu jarang sekali ya masyarakat membeli ya, karena tadi itu pembatasan ya, kemudian untuk usaha juga mengalami kendala. Nah, namun ya kita juga patut beruntung ya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Center for Economic and Social Studies dan The Center for Micro and Small Entrepreneurship Dynamic ya, UKM ini UMKM di Indonesia ini tergolong unik ya, karena selalu punya kemampuan untuk berkembang dan bertahan selama krisis. Nah, hal ini terbukti dengan inisiatif para pengusaha warteg ya, ataupun pengusaha parcel yang lainnya ini lebih tetap beroperasi, namun mengubah cara berjualannya hanya melayani ya pembelian secara online atau pembelian ya yang langsung dibawa pulang atau langsung dihantarkan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan baku yang sulit dapat ya, kebijakan social distancing ini ya yang diberi oleh pemerintah ya, ini telah membuat aktivitas produksi terganggu.
Ya, beberapa perusahaan ini juga mengambil kebijakan work from home atau WFH. Ya, beberapa lagi memutuskan untuk merumahkan karyawannya hingga PHK massal. Ya, ini juga perlu perlu penanganan ya, karena banyak yang di PHK, otomatis kegiatan ekonomi akan sulit. Ya, misalnya satu UKM ini pembuat kue ataupun roti, ya ini dipusingkan dengan melambungnya harga telur, harga-harga pokok yang untuk usaha itu sendiri ya mengalami kendala. Contohnya parcel, ya isi-isi parcel itu ya banyak kebutuhan-kebutuhan yang memang ya harus didatangkan ya dari luar kota ataupun didatangkan dari impor. Nah, tentu bahan baku yang memang sulit dapat ini nanti akan mempengaruhi ya penjualan dari bisnis parcel sendiri. Kemudian selanjutnya ya distribusi barang ya juga ikut terganggu. Nah ini juga pemerintah ini ya tidak tinggal diam ya. Ini pemerintah terus memaksimalkan ya jalur distribusi distribusi ke seluruh Indonesia. Ya, meskipun ya melalui pembangunan tol ya yang dari daerah ke daerah ya lalu menyambungkan infrastruktur ya dari Jawa kemudian luar Pulau Jawa yang selalu masif dibangun. Namun ini juga tidak mampu ya mendukung pendistribusian. Nyatanya ya data dari Asosiasi Tol Indonesia ini lalu lintas harian rata-rata seluruh jalanan tol di Indonesia ini mengalami penurunan antara 40 sampai dengan 60% ya sejak awal Maret tahun 2020. Nah, kemudian yang keempat ya penyedia jasa pun mengalami imbasnya. Nah, tidak hanya UKM isi pada sektor rumahan ya, mereka yang bergerak di bidang jasa pun ya ini melaporkan mengalami penurunan omset yang sangat signifikan. Yang seperti ya jasa tuan cuci, jasa laundry ya ataupun jasa ojek ya ataupun yang lainnya. Ini juga mengalami jasa industri barang itu juga mengalami kendala atau mengalami penurunan. Nah, selanjutnya adalah kebijakan pemerintah pada sektor UMKM. Nah, ini sangat menarik ya. Pada pandemi COVID-19 ini yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap semua sektor. Nah, pada tataran ekonomi global ya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-negara dan keberadaan UMKM. Nah, laporan dari OECD ya ini menyebutkan bahwa pandemik ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi. Ya, semuanya masyarakat atau penduduk ya berada di rumah ya, WFH ya, juga salah satunya adalah akibat dari corona ini. Nah, kemudian dalam situasi pandemi ini ya, menurut Kemenkop ya UMKM ada sekitar 37.000 ya UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius ya dengan adanya pandemi ini. Ya, ditengah dengan tanda sekitar 56% melaporkan ya terjadi penurunan penjualan, 20% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 13% melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Nah, masalah-masalah di atas juga ini ya ini semakin meluas ya jika dikaitkan dengan kebijakan PSBB ya yang ditetapkan di beberapa wilayah di Indonesia merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman PSBB ini ya untuk upaya
penanganan atau percepatan penanganan COVID-19 ini, ya, ini meliputi pembatasan kegiatan tertentu terhadap pergerakan orang atau barang dari satu provinsi atau kabupaten yang tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya, ya, tugas, ya, berat yang ada di pundak pemerintah Indonesia ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini adalah, yang pertama adalah upaya menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia sebagai fokus utama, dan kedua menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Nah, prediksi pertumbuhan ekonomi secara global ini perlu dijadikan input bahwa pemerintah dalam merancang kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama solusi bagi UMKM. Ya, sejumlah lembaga internasional telah merilis, ya, memprediksi mereka akan tumbuh ekonomi secara global di tahun 2020. Ya, seperti JP Morgan yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi global akan minus 1,1% dan International Monetary Fund atau IMF, ya, yang bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan minus 3%. Nah, sementara untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, ya, IMF ini meramalkan, ya, Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 0,5%. Nah, terus apa yang bisa dilakukan? Ya, situasi pandemi COVID-19 ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Nah, tantangan yang diartikan ini perlu adanya solusi jangka pendek, ya, untuk membantu UMKM dan pekerja yang tergabung di dalamnya. Nah, peluang ini diartikan solusi jangka pendek perlu dilanjutkan dengan solusi jangka panjang, apalagi jika dikaitkan dengan era industri 4.0, ya, atau 4.0, ya, yang mensyaratkan kesediaan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi. Nah, selanjutnya, ya, yang perlu menjadi patokan adalah protokol kesehatan ketat dalam menjalankan aktivitas ekonomi oleh UMKM, yakni penundaan pembayaran hutang atau kredit untuk menjaga likuiditas keuangan UMKM, ya, bantuan keuangan bagi UMKM dan kebijakan syukuran. Nah, terkait dengan bantuan UMKM, ya, dua lembaga pemerintahan ini, ya, yang berusaha langsung dengan UMKM, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kemudian Kementerian Perindustrian, telah merancang beberapa strategi untuk membantu UMKM. Ya, di antaranya ini tiga stimulus, ya, masa pandemi ini guna menjaga keberlangsungan aktivitas UMKM. Ya, ini kelonggaran pembiayaan pinjaman, keringanan pajak UMKM 6-6 bulan, ya, kemudian dan transfer tunai, kelonggaran pembiayaan pinjaman, keringanan pajak, ya, untuk bisnis skala mikro, ya. Sementara Kementerian Perindustrian pula, ya, merencanakan untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah. Nah, bunga ini lebih rendah dari tingkat suku bunga untuk usaha mikro kepada usaha kecil dan menengah. Ya, ini menggabungkan para pelaku UMKM dengan tokoh-tokoh teknologi daring untuk membantu memasarkan atau membantu pemasaran dalam penjualan produk-produk, ya, seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli.com. Kemudian, trik jitu agar usaha tetap eksis di tengah pandemi COVID-19. Nah, trik jitunya apa saja? Upaya untuk apa dalam penjualan tetap eksis? Yang pertama ini adalah bahwa jangan hanya berjualan, ya, tunjukkan sebagai dukungan
ya, kita juga sama-sama merasakan, maka harus mendukung secara positif. Ya, sebagai seorang bisnis, ini pertanyaan paling mendasar di pikiran biasanya itu bagaimana saya menjual produk lebih banyak. Tapi alih-alih memikirkan penjualan secara terus-menerus, cobalah pikirkan hal seperti bagaimana bisnis saya dapat mendukung pelanggan di tengah krisis virus corona. Nah, jika hanya berfokus pada keuntungan di tengah pandemi ini, ya tentu hasil ya tentu akan menghasilkan keuntungan pada bisnis Anda. Coba sekali-kali untuk menawarkan layanan produk Anda kepada pelanggan yang membutuhkan bantuan. Kemudian selanjutnya nomor 2 adalah gunakan topik dan kata kunci untuk penargetan yang tepat. Nah, wajar ya jika setiap orang membicarakan, bahkan pelanggan mulai mencari sendiri apa itu corona, ya. Kemudian kita juga nantinya ya dapat membeli produk ya sesuai dengan kebutuhan mereka, ya, seperti layanan kesehatan, produk medis, ya, makanan dan minuman yang dapat meningkatkan imun, ya, imunitas dari pelanggan kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini, ya, tingkatkan ya aplikasi dan konten online. Nah, ketika kita memiliki aplikasi, ya, kita dapat memaksimalkan fitur dari aplikasi tersebut. Nah, fitur ini dimaksimalkan dapat berupa fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, ya. Ya, Anda juga bisa memasukkan konten-konten yang telah Anda buat ya untuk mencari kata kunci ya dalam sebuah aplikasi. Namun ya konten tersebut harus relevan ya dengan kondisi yang saat ini. Nah, contohnya ketika Anda berjalan di bisnis kesehatan atau kebugaran, Anda dapat membuat fitur khusus pelaporan gejala virus COVID, atau Anda dapat membuat konten tentang olahraga sederhana dan membuat makanan sehat dalam bantu pelanggan memerangi virus corona ini. Kemudian yang keempat, nah, pastikan keamanan produk. Nah, ini juga perlu karena dapat diperlihatkan saat promosi penjualan ya, kita memastikan betul bahwa barang yang kita kirimkan, parcel yang kita kirimkan ini aman dari virus corona ya, dan sehat dan tidak kadaluarsa seperti itu. Kemudian yang kelima ya, ini ya melakukan komunikasi ya kepada pelanggan atau pelanggan pada konsumen. Komunikasi yang dimaksudkan adalah ya bahwa memberikan kepastian ya kondisi barang tersebut ya ketika dalam pendistribusian atau dalam pengiriman. Nah, kemudian setelah itu kita harus menentukan strategi pemasaran mana yang cocok dan Anda dapat lakukan di masa sekarang agar produk UMKM ini tetap laku di pasaran sebelumnya. Dan Anda juga harus memperhatikan keuangan bisnis ya agar strategi yang dilakukan ini relevan dengan kondisi keuangan Anda tentunya. Kemudian selanjutnya adalah ya, tidak ada satu negara pun yang dapat memprediksikan kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Ya, secara sederhana beradaptasi dengan menghadapi pandemi ini adalah dengan menyiapkan strategi-strategi jangka pendek dan jangka panjang sambil terus berupaya dan berharap vaksin virus corona ini segera ditemukan. Tetap positif ya, dan produksi massal. Kebijakan jangka pendek yang dapat ditetapkan adalah bantuan keuangan baik dalam bentuk pinjaman lunak atau bantuan tunai langsung dengan melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Sementara strategi jangka panjang ini difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era industri 4.0. Kemudian yang tidak lupa adalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar pandemi corona ini segera berakhir. Kita berikhtiar, kita bertawakal, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah, Allah meridhoi ya segala upaya kita agar disegerakan virus corona ini hilang dari muka bumi. Dan kita juga patut memberikan apresiasi yang seluas-luasnya kepada tenaga medis yang selalu berjuang, selalu terbeban dalam virus corona. Karena mereka lah yang menjaga, mereka lah yang terdepan, mereka lah yang menangani ya, pasien-pasien yang terjangkit virus corona, yang mereka yang paling terdepan. Kita tidak patut ya, berterima kasih kepada mereka. Terima kasih tenaga medis Indonesia. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kami memberikan hormat setinggi-tingginya kepada kalian. Insya Allah Indonesia bisa. Insya Allah Indonesia bebas corona. Merdeka. Sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Nasruhan menyampaikan terima kasih banyak dari saya. Wallahumma fikum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.